Pemirsa, jenazah Hani Nurwijayani, korban banjir bandang di perumahan Jati Endah Regensi Dusun Pasir Jati, Kecamatan Cilengkang, Kabupaten Bandung dikebumikan di tempat pemakaman Jati. Ininya kecepatan. Jenazah Hani Nurwijayani, korban banjir bandang di perumahan Jati Endah Regensi, Dusun Pasir Jati, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dikebumikan di tempat pemakaman umum Pasir Jati. Linangan air mata orang tua serta isak tangis kerabat Hani mewarnai prosesi pemakaman Hani. Saat kejadian, Hani sedang berada di rumah bersama keluarga dan dikagetkan dengan banjir bandang yang datang sangat cepat sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan diri. Jenazah Hani pun sempat terseret arus air sejauh 50 meter. Gang Nata, hanyut. Jalan Nata hanyut. Jauh sekali. Berapa meter? Berapa meter? Kira-kira sekitar 50 meteran. 50 meter. Posisi teteh lagi di mana? Lagi sama dia, lagi di dalam. Lagi di dalam juga. Air. Ke bawah air. Ke bawah air tiga-tiganya. Cuma yang tiga orang kan yang paling kecil itu terdampar di BTP. Nah yang ini yang meninggal ini terdampar di masjid agak jauh. Ke bawah air dulu. Sebelumnya tiga orang dilaporkan tewas dalam musibah ini dan beberapa warga lainnya terluka. Belasan rumah pun rusak, bahkan ada yang rata dengan